Hari ni kita nak review breast pump terbaru yang ada di Pump On The Go, iaitu Latte Solo Elite Rechargeable Electric Breast Pump. Ini set yang akan ibu-ibu terima bila anda membeli complete set Latte Solo Elite. Bahagian utama dalam motor body yang bersama dengan tubing di bahagian ni. So kita tengok dulu. Sangat kecil dan sangat ringan. Walaupun ada rechargeable battery. Built-in rechargeable battery. Okay, cara kita on dia. Kita tekan on button dulu. Sangat simple dengan sangat senang digunakan. Ada button on dan off. Ada button untuk menukar daripada mode stimulation kepada expression, iaitu let down button. Button tambah dan tolak ni untuk selaraskan level of suction. Okay. Ini adalah bateri indicator. Nak menunjukkan yang kekuatan bateri tu setakat mana. 4 bar maksudnya full bar. Okay. Ini adalah indikator untuk menunjukkan sekarang pump ini berada dalam mode stimulation. Untuk menukar ke aspiration, hanya perlu tekan butang ni. Kita tengok level of suction dia pula. Mode stimulation. Mode tertinggi adalah pada level 9. Yang paling rendah adalah level 1. Pada mode expression. Okay, juga ada 9 suction. Ibu boleh gunakan ikut keselesaan sendiri, tak semestinya pada level yang paling tinggi ya. Okay. Ada indikator untuk masa juga. Satu sesi memerah digalakkan anda guna sampai 30 minit sahaja ya. Okay, so anda boleh tengok di sini ada ruang untuk menyambungkan dengan corong pam. Latte Solo Elite selain ada rechargeable battery, dia juga sangat senyap. Okay, so kita lihat pula bahagian corong pam dia. Ada tubing untuk menyambungkan corong pam dengan motor. Ada penutup corong pam untuk mengelakkan daripada contamination. Pelapik botol untuk elakkan susu tumpah. So saya akan tunjukkan satu persatu ya. Okay. Sistem dia pula adalah closed system, di mana dia akan membantu ibu dan mengelakkan daripada susu masuk ke tubing. Ini adalah backflow preventer untuk Latte Solo Elite. Keistimewaan Latte Solo juga terletak pada corong dia yang fully silikon. Ramai ibu yang dah mendapatkan Latte Solo sangat suka menggunakan breast pump ni. Sebab apa? Sebab corong dia yang fully silikon. Okay. Botol yang digunakan pula adalah botol white neck, di mana dia sangat membantu ibu mengumpul susu dengan tempoh masa yang cepat. Ini adalah valve dia. Okay. Jika ibu nak menggunakan botol storage bersaiz standard neck, bersaiz biasa, anda juga dibekalkan dengan converter. Okay. So anda hanya perlukan sambungkan converter ni dan boleh pakai any storage bottle yang bersaiz standard. Anda juga dibekalkan dengan satu set puting dan penutup. Okay, untuk mendapatkan Latte Solo Elite, anda boleh dapatkan di semua cawangan Pump On The Go ataupun boleh dapatkan secara online melalui website kami www.pumpondego.com ataupun boleh WhatsApp kami di 013-395-3934 dan PM kami di Facebook Pump On The Go. Terima kasih.